Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang berlibur ke taman safari. Ayo, siapa yang pernah ke taman safari? Ya, nanti kita lihat-lihat ya, hewan apa yang ada di taman safari. Oke, let's go. Kita mulai berangkat ya adik-adik. Kita pakai mobil. Oke, mobil kuning, jalan dulu. Ya, kita sudah sampai nih di kandang pertama. Ayo, adik-adik tahu enggak ini kandang hewan apa? Ya, kita pakai di sini ya. Kita tunggu mobil yang satunya lagi. Ya, stop. Nah, ayo adik-adik, tebak ini kandang apa? Ya, betul. Ini kandang jerapah. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Ini jerapah, ada dua ya adik-adik. Itu ibu dan anaknya kelihatannya. Wah, kelihatannya si anaknya itu, anak jerapah itu lagi makan itu di pohon. Jadi tahu ya, jerapah ini makannya tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Dia makannya daun-daunan yang ada di atas pohon karena leher jerapah panjang. Oke, adik-adik. Kita lanjut ya. Oke, mobil kuning jalan duluan. Kita lanjut. Mobil merah menyusul. Kita sudah sampai di kandang yang kedua adik-adik. Parkir di sini adik-adik. Kita tunggu mobil yang kedua. Nah, mobil merah sudah sampai juga. Nah, adik-adik sudah tahu ya. Kita sudah sampai ke kandang kedua. Ini kandang gajah. Ya, betul. Betul adik-adik. Nah, ini kandang gajah ya. Ada dua gajah tuh. Ya. Kelihatannya mereka bersaudara ya adik-adik. Nah, ini gajah ini juga pemakan tumbuh-tumbuhan adik-adik, sama seperti jerapah. Iya, dia makan rumput dan daun-daun di atas pohon. Wah, besar juga ya gajahnya. Tuh, belalainya panjang, telinganya juga lebar. Adik-adik tahu ya gajah ya. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Kita menuju ke kandang kedua, ketiga adik-adik ya. Ya, kita menuju ke kandang ketiga. Oke, ikutin kakak ya. Let's go. Berangkat mobil kuning. Mobil merah menyusul. Dadah gajah, kita ketemu lagi ya.
Hei adik-adik, kita sudah hampir sampai nih di kandang ketiga. Ayo mobil merah, ikutin aku. Stop. Berhenti di sini. Ayo mobil merah, kita menyusul. Kita parkir di belakang mobil kuning. Stop. Sudah sampai nih adik-adik, kita kandang ketiga. Adik-adik bisa lihat, ini kandang zebra. Ya, zebra. Ada dua itu adik-adik. Ya, kelihatannya itu anaknya itu adik-adik, anak zebra. Ih, lucu sekali ya. Kelihatannya baru lahir itu adik-adik. Ya, ini kuda zebra namanya. Warnanya putih, ada garis hitam-hitamnya. Ya, kuda zebra ini habitatnya di hutan di Afrika, adik-adik. Zebra ini makannya juga rumput dan tumbuh-tumbuhan, sama seperti gajah dan jerapah. Makannya juga rumput dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik sudah tahu ya zebra ya. Oke, let's go. Kita lanjut adik-adik ke kandang berikutnya. Wah, kita lihat nanti ya. Apa ya kira-kira kandang berikutnya? Oke adik-adik, kita berangkat ya. Let's go. Ayo mobil merah, kita ikutin. Dadah zebra, kapan-kapan kita ketemu lagi ya zebra. Nah, kita hampir sampai adik-adik di kandang berikutnya. Ayo mobil, kita jalan. Nah, kandang apa ya ini berikutnya ini ya? Widih, besar sekali. Hewan apa itu adik-adik? Kita parkir di sini dulu ya. Mana nih mobil merah? Ayo mobil merah, lanjut. Parkir di belakang mobil kuning ya. Stop. Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu ini kandang apa. Ya betul, ini kandang badak. Ya, badak besar sekali adik-adik ya. Adik-adik tahu enggak, badak ini hewan yang dilindungi adik-adik, karena populasinya sudah hampir punah. Di Indonesia saja badak cuma ada di Jawa, dan populasinya juga sudah hampir punah adik-adik. Makanya itu badak dilindungi. Badak ini sama dengan gajah, kuda, zebra, dan jerapah. Makanya dia memakan tumbuh-tumbuhan adik-adik, juga rumput. Ih, besar sekali ya itu ya badaknya ya. Oke adik-adik, lanjut. Kita tinggalkan itu si badak. Kita lanjut ke kandang berikutnya ya. Nah, kira-kira nanti kandang apa lagi ya yang ada di depan kita? Kelihatannya kalau dilihat dari sini, kita mau masuk ke kandang hewan-hewan buas adik-adik. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya adik-adik. Let's go.
Ayo mobil merah, ikuti mobil kuning. Let's go. Ya adik-adik, ini kita mau memasuki kandang hewan-hewan buas kelihatannya. Nah, kalau adik-adik bermain atau ke taman safari atau ke kebun binatang, kalau adik-adik memasuki kandang hewan-hewan buas, hati-hati adik-adik, jangan terlalu dekat, berbahaya, karena hewan-hewan buas itu pemakan daging adik-adik. Ya, takut deh kalau nanti adik-adik bisa digigit oleh binatang buas. Jadi kakak saranin ya, berhati-hati kalau memasuki kandang binatang buas. Harus jaga jarak adik-adik, jangan coba-coba mendekati kandang binatang buasnya. Nah, kita sudah sampai nih adik-adik. Oke, kita parkir agak jauh ya adik-adik. Ya, sebelah sini deh, biar aman. Di mobil merah, lanjut. Kita parkir juga mobil merah agak jauh dari hewan binatang buas. Nah, oke. Oke adik-adik, sudah bisa lihat ya, itu ada harimau. Ya, harimau ini termasuk binatang buas adik-adik. Jadi kalau adik-adik mendekati kandang harimau, hati-hati ya, jaga jarak, harus jauh dari kandangnya, karena binatang buas ini pemakan daging adik-adik, jadi berbahaya. Ya, bagus, cantik juga ini harimau. Harimau ini juga dilindungi adik-adik, jadi kita tidak boleh tuh memburunya, karena habitat dan populasinya sudah hampir punah adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke binatang buas lainnya. Kira-kira kandang apa ya, kandang hewan buas apa kira-kira adik ya yang ada di depan. Oke, kita lihat nanti adik-adik. Lanjut ya, let's go. Ayo, dadah harimau. Nah, kita hampir sampai adik-adik ke kandang berikutnya, tapi tetap sama ini kelihatannya, kandang binatang buas adik-adik. Jadi adik-adik harus berhati-hati ya, jaga jarak biar aman, takutnya nanti dimakan sama binatang buas. Kita parkir agak jauh ya adik-adik, sebelah sini ya. Oke, stop. Kita tunggu mobil merah. Ayo mobil merah, parkir dekat sini aja, jangan dekat-dekat kandang, berbahaya. Nah, adik-adik sudah bisa lihat ya, binatang apa itu ya? Macan tutul. Ya, betul, macan tutul adik-adik. Wah, ini jenisnya hampir sama dengan harimau. Macan tutul ini juga termasuk binatang buas adik-adik. Jadi jangan coba-coba mendekatinya ya, nanti bisa-bisa adik-adik digigit oleh macan tutul. Macan tutul ini pemakan daging, makanya kita harus hati-hati adik-adik. Itu ibu macan tutul sama anaknya itu kelihatannya adik-adik.
buas sih, tapi juga lucu itu kelihatannya adik-adik. Wah, oke adik-adik. Kita lanjut ya adik-adik. Kita lanjutkan perjalanan. Oke adik-adik, terima kasih ya. Kapan-kapan kita main-main ke taman safari lagi dengan kakak, sambil memperkenalkan hewan-hewan yang ada di Indonesia ini adik-adik. Oke adik-adik ya, kita pulang. Selamat tinggal adik-adik. Ayo mobil merah, kita pulang. Sampai jumpa adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik sudah menemani kakak bermain ke taman safari. Sampai jumpa.